teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022, materi tentang bahasa panda. Oke, ini dia soalnya. Jika kata kau lebih dari teman berbagi dikodekan menjadi X, N, H, Y, R, O, V, U, Q, N, E, V, G, R, Z, N, A, O, R, E, O, N, T, V, maka kata jadi kekasihku saja dikodekan menjadi titik-titik-titik. Oke, jadi langkah pertama, kita akan menuliskan 26 abjad yang terdiri dari A sampai Z, yang dibagi menjadi dua bagian. Setiap bagian terdiri dari 13 abjad. Bagian pertama, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Bagian kedua, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A dikodekan menjadi N, B dikodekan menjadi O, dan seterusnya. Berlaku juga sebaliknya, N dikodekan menjadi A, O dikodekan menjadi B, dan seterusnya. Dari soal di atas ditanyakan, kata jadi kekasihku saja dikodekan menjadi J sama dengan W, A sama dengan N, D sama dengan Q, I sama dengan V, K sama dengan X, E sama dengan R, K sama dengan X, A sama dengan N, S sama dengan F, I sama dengan V, H sama dengan U, K sama dengan X, U sama dengan H, S sama dengan F, A sama dengan N, J sama dengan W, A sama dengan N. Maka kata jadi kekasihku saja dikodekan menjadi W, N, Q, V, X, R, X, N, F, V, U, X, H, F, N, W, N. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah yang A. W, N, Q, V, X, R, X, N, F, V, U, X, H, F, N, W, N. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022, materi tentang bahasa panda untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!